Hai semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Ayo kita masak kerang. Bahannya seperti ini ya, Mam. Ada laos, ada salam, terus bawang putih, bawang merah, garam, kerang. Ayo semangat memasaknya. Panaskan air di dalam panci. Kalau sudah panas, masukkan kerangnya. Salamnya juga dimasukkan sama laosnya. Bawang merah sama bawang putih. Ditunggu sampai kerangnya matang ya, Mam. Kalau sudah matang, dikasih garam. Diaduk-aduk, walaupun kerangnya enggak membuka tapi dalamnya sudah matang. Kalau sudah matang, taruh deh di mangkok. Bisa buat cemilan. Selamat mencoba ya, Mam. Terima kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe. Dah.